tak luput dari perhatian publik. Kini sosok aktris Claudia Cynthia Bella kembali tuai sorotan. Aktris cantik Claudia Cynthia Bella memang kerap mencuri perhatian publik, terlebih setelah Claudia Cynthia Bella bercerai dari Engku Imran. Namun sang artis kini menjadi lebih jarang tampil di hadapan publik. Hal inilah yang membuat para penggemar merasakan kerinduan mendalam pada sosok aktris Claudia Cynthia Bella. Bak mengobati rasa rindu penggemarnya, wanita yang akrab disapa Bella baru-baru ini mengunggah momen liburannya bersama sang suami. Bella belum lama berlibur ke Abu Dhabi dan mengunjungi Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab UEA. Sebagaimana diketahui, Istana Khas Al-Watan UEA telah dibuka untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya ruangan yang dapat dikunjungi yakni Majelis Al-Barsa atau yang dikenal sebagai The Emirati Majlis. Ruang tersebut menjadi area pertemuan yang didekorasi mewah dengan hiasan lampu gantung dan bernuansa serba emas. Istana yang menjadi landmark Abu Dhabi itu kerap dapat menampung sebanyak 300 pengunjung. Selain itu, area tersebut juga menjadi tempat pertemuan bilateral untuk membahas sosial, budaya, dan politik partisipatif di UEA. Saat berkunjung ke sana, Claudia Cynthia Bella tampak anggun bak istri para sultan. Penampilan Claudia Cynthia Bella terlihat anggun lantaran senada dengan nuansa bangunan yang memiliki perpaduan warna hitam dan emas. Mantan kekasih Raffi Ahmad itu terlihat mengenakan dress panjang berwarna hitam dengan sedikit motif emas. Ia juga terlihat menenteng sebuah tas berwarna senada, khas Al-Watan, tulis @Claudia Cynthia Bella. Unggahan anggota grup Bukan Bintang Biasa B3 itu pun banjir komentar netizen. Tak sedikit netizen yang merindukan Bella, banyak pula pujian dari netizen yang diterima sang artis. Setelah bercerai dengan Engku Imran, kini sosok aktris Claudia Cynthia Bella tampak lebih senang menikmati hidup dengan suami barunya. Tak hanya itu, banyak juga fans dan netizen yang mendoakan mereka.